jajan saya berhenti dulu ya, saya taruh GoPro saya dulu ya. Acang mas dulu kalau hujan basah-basah dia pulang. Mana saya lagi ini? Kayaknya ada deh, aman kayaknya. Lanjut ya. Saya dengar. Nah itu dah jadi ya. Sapi. Bisa-bisa kita pesta sapi tuh. Gak jadi ya nyebrang tuh lihat Sultan Malaka. Sultan Malaka udah hilang dari depan. Udah hilang deh.
ATM punya anak aku ya. Kasih ke Johan duluan, kasih dia buka, kasih dia ke Johan buka jalan. Iya. Awas, kurudi, awas. Kurudi, jangan kemana, Rudi. Kurudi jangan, Rudi jangan di anu itu. Kasih tahu dia kalau ke gua. Siapa di belakang? Tulang ya? Mas Tulang ya? Tulang, Mas Ayar di belakang pickup. Jangan. Ayo kosong. Ayo masuk. Berhenti nih. Berhenti ya. Oke teman-teman, mungkin sementara kita istirahat dulu ya, aku capek juga. Oke teman-teman, kita istirahat sebentar di sini, habis itu kita lanjut lagi. Oke teman-teman. Wah mantap, yoi. Oke teman-teman, akhirnya saya sudah ngisi sedikit apa ya, ngisi sedikit bensin, terus isi air sedikit. Sekarang kita lanjut perjalanan menuju Sembalun. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan, teman-teman. Amin. Itu kepalanya lo dilupain. Oh, kan? Mana kapten ini? Sama tongkat 360-nya juga. Johan. Ya Allah, Johan. Eh. Yo. Kan? Semua dia mau tinggal. Akhirnya mata rada melek teman-teman, udah isi bakso satu mangkok tadi teman-teman. Ngeri. Kenapa? Enggak,
mungkin itu bakso paling enak ya. Mungkin bro. Mungkin kok. Karena nahan lapar ya kok. Besok saya mau aja istri anak makan bakso sana. Mantap. Jangan-jangan daging biawak. Telurnya aja sini tuh kayak telur unta. Sekarang Sultan Malaka ganti set 800 tuh. Iya, ganti dia. Ntar gimana Pak duit ya? Itu saya pikirin juga. Walaupun lurus ya. Iya. Waduh, bahaya ini. Saking cintanya dia sama anu motor ya. Iya. Rela dia. Ini tempat kita berhenti dulu tuh, Mas Bukser. Oh iya iya iya, benar benar benar. Cewek, cewek lu. Kenapa? Cewek lu. Mana? Lu. Ayo, papu papu. ABG. ABG. Halo Kucu. Halo. Oh udah. Ya ya ya. Nunggu siapa? Tio. Oh. Udah gabung semua di belakang Mas. Oke, siap. Dia kenapa Kucu? Tadi kebuka tadi. Hah? Tas kebuka. Tas. Oh. San apa ya? San Morinda. Kita ridingnya ke Sembalun melalui utara, teman-teman. Slip saya. Oh, melebar beli dong? Iya, slip tadi slip. Ah, oke. Thank you.
lagi menikmati tikungan dan lurusan. Mantap. Makanya kita bengong dulu. Iya, kan. Gocok, dengar saya gocok? Mantap. Di depan banyak sekali air ya, awas.
udah jauh sekali di depan. Iya. Tapi biarin dah mereka lolos. Kemana jembatan yang rusak dulu tuh, Kak? Hah? Jembatan yang rusak dulu terlewat tuh kita. Lupa saya kok. Lupa saya. Lupa saya. Lewat kayak. Berarti hujan. Hujan berarti mendung. Nah itu dia. Mana kocok ini? Depan saya paling depan. Dari angin dulu tadi. Ya. Paling depan. Saya nyari cewek enggak ada. Awas Korudi. Oke teman-teman, ketemu lagi di Putra Pratama Vlog. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua rezekinya. Amin. Hari ini kita akan balik ke Mataram, teman-teman. Cuma kemarin pas kita jalan ke Sembalun, baterai GoPro saya habis, teman-teman. Jadi ini mulai dari kita balik ke Mataram. Halo.
daerah Sembalun cuacanya agak mendung teman-teman, berkabut. Cuacanya adem banget. Jalannya udah kering ya teman-teman. Kita nginepnya tadi di Puri apa namanya, Puri Rinjani namanya teman-teman. Nah ini rest areanya Sembalun teman-teman. Kita belum nyambung ke apa ya, ke Kuku Suang sama Kucuk ini. Rencananya mau foto-foto dulu teman-teman. Kapan-kapan lagi kita mau ke Sembalun. Kita coba lagi komunikasi sama Kocu ya. Sekali ya teman-teman.
sejuk, bersih. Teman-teman, mungkin kita mau foto-foto di daerah sini, teman-teman. Kita cari posisi dulu. Ya? Ini mau di mana? Hah? Sini dah. Kita tempari juga di sini sih. Oh gitu. Makan di sini? Tempari di sini. Oh iya. Iya iya. Kayaknya kita nggak nyambung ya? Putus kayaknya tadi. Mungkin teman-teman yang lain masih di belakang, teman-teman. Kita mungkin akan makan siang kali ya di sini. Pemandangannya, latarnya gunung. Kurudi? Nah, ini teman-teman udah datang. Iya, ntar kita anu lagi. Oke teman-teman, sementara kita istirahat di sini dulu untuk makan siang. Habis itu kita akan lanjut ke arah Mataram. Mungkin kita jalurnya bukan jalur ke sini teman-teman, tapi kita jalurnya ke sana. Kita lewat utara, kita tidak lewat timur. Oke teman-teman, kita mau istirahat dulu. Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Semoga perjalanan kita hari ini menyenangkan ya teman-teman. Terima kasih.